Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara sekalian, berjumpa lagi dalam ngaji online. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai keutamaan, keistimewaan dan kemuliaan orang-orang yang berzikir. Orang-orang yang berzikir kepada Allah senantiasa menyebut, senantiasa mengingat Allah dalam kehidupannya sehari-hari, baik pada saat bekerja, pada saat istirahat, pada saat berjalan, pada saat duduk. Kita senantiasa berzikir, mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah. Zikir adalah salah satu perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Di ayat lain juga diperintahkan waskurullaha katsiran laulakum tuflihun, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 juga disebutkan waskurni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepada kalian. Jadi ketika kita berzikir mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat hambanya yang lagi berzikir. Saudara sekalian, di dalam hadis juga banyak sekali disebutkan keistimewaan, keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang berzikir ini. Ya, kita bisa melihat ya di dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya, ada dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji hanya bagi-Nya. Dan maha suci Allah yang maha agung. Jadi ini adalah salah satu lafaz zikir yang sangat mulia yang untuk kita amalkan dengan selalu menyebut ya Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim. Ya, ini minimal kita baca 100 kali di waktu pagi dan 100 kali di waktu sore. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya, sungguh aku mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada apa yang matahari terbit padanya atau dunia. Bayangkan ucapan zikir ini lebih mulia, lebih dicintai oleh Nabi daripada dunia, ya, daripada dunia dan seluruh isinya. Masih ada zikir yang lain yang juga disebut dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, maka pahalanya setara dengan memerdekakan 10 budak. Ditulis untuknya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan,
Ia menjadi perisai dari setan di hari itu sampai sore hari. Tak seorang pun melakukan yang lebih utama darinya, kecuali seseorang yang melakukan lebih banyak darinya. Jadi ini adalah kalimat yang sangat tinggi nilainya, ya, dengan menyebut la ilaha illallah wa daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita baca 100 kali, ya, pada waktu pagi maupun pada waktu sore. Ini pahalanya tinggi sekali. Hadis lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka kesalahan-kesalahannya dihapus walaupun seperti buih di lautan. Wah, ini ya, kita ini manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Jadi setiap manusia itu banyak dosa, ya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Namun dengan membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita walaupun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu tidak bisa dihitung banyaknya, ya. Jadi orang yang banyak sekali dosanya tidak usah putus asa, ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa itu jika kita berzikir dan bersungguh-sungguh untuk bertobat, ya. Dan kalau kita sudah bertobat, ya, jangan ulangi lagi dosa itu. Jadi kita membersihkan diri, membersihkan hati kita dengan zikir, ya, dengan mengingat dan menyebut nama Allah. Hadis lainnya dari Abu Sar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, maukah kamu aku beritahu kalimat yang paling Allah cintai? Sesungguhnya kalimat yang paling Allah cintai adalah subhanallah wa bihamdi. Masya Allah, kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah zikir subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ini adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan dalam hadis ini disebut yang paling dicintai Allah. Hadis lainnya dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya bersuci itu adalah separuh iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi atau memenuhi antara langit dan bumi. Ya, saudara sekalian, bersuci itu adalah separuh iman. Jadi bersuci itu tinggi sekali. Bersuci dari dosa, mensucikan tubuh jasmani, mensucikan pikiran, mensucikan emosi, mensucikan jiwa, mensucikan hati, ya, mensucikan tangan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Bersuci adalah separuh iman. Dan kalimat-kalimat alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Demikian, semoga barokah. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.